Manuk, Pam. Oke, yuk. Lebih maju lagi. Iya, maju lagi. Baik, yang pertama terima kasih teman-teman media semuanya sudah mendoakan hingga hari yang kita tunggu-tunggu sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar, dengan tertib. Nah, tentu teman-teman bertanya setelah ini apa, kan begitu. Nah, tentu kami insya Allah mudah-mudahan khususnya dari fraksi Partai Amanah Nasional yang pertama secara normatif akan melaksanakan tugas dan fungsi kita. Kebetulan kami pernah duduk di eksekutif, jadi saya kira kalau ada pertanyaan teman-teman terkait dengan pengen di komisi berapa, kami fatsun dengan keputusan ketua umum. Kami mendapatkan penugasan di komisi apapun, tentu insya Allah kami siap. Yang kedua, sebagai partai yang menjadi bagian daripada pendukung presiden terpilih, ya tentu Astacita yang merupakan program prioritas pemerintah akan datang, akan menjadi fokus kita untuk kita kawal, baik dari sisi kebijakan maupun politik anggaran. Nah, mudah-mudahan teman-teman, saya kira sekarang saatnya bersatu ya, dari semua sisi, dari semua aspek, dari semua sektor, sehingga ke depan tujuan kita untuk menuju atau mencapai Indonesia maju, Indonesia emas di 2024 bisa kita capai. Saya kira kita bisa sampaikan terima kasih. Setelah ini nanti kita lanjut lagi setelah makan siang.